الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sebelum Abi baca kitab ni, ikut Abi wirid ni, kita minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal. Kita akan baca 21 kali. Kita baca wirid ni 21 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita. Jelas tak? Dengar. Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita dalam segala hal. Sebab tak ada siapa yang boleh membantu kita melainkan Allah. Walaupun seluruh manusia berkumpul untuk membantu kita, tapi kalau Allah Taala tak izinkan, tetap tak dapat bantuan Tuhan. Dan seluruh makhluk berkumpul untuk memudaratkan kita jika tidak ada dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Nescaya tak ada siapa pun boleh memudaratkan kita. Jadi pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia akan datang sejauh mana dan sekuat mana kita berharap dengan Allah. Sekuat mana kita berharap dengan Allah, sebanyak itu datang pertolongan Allah dalam semua perkara. Sama ada dalam belajar, dalam hal agama, dalam apa-apa hal sekalipun, hal keduniaan, sejauh mana kita bergantung dengan dia, sekuat mana kita berharap dengan dia, sebanyak itulah datang pertolongan Allah. Kalau kita sikit berharap, bergantung dengan Allah, pertolongan Allah akan datang sikit. Kalau kita kuat bergantung dengan Allah, kuat berharap dengan Allah, pertolongan Allah akan datang banyak. Itu kenapa Abi ajar kita hikam ni. Supaya kita bersihkan pengharapan kita, pergantungan kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang lain tak boleh bantu kita. Hakikat yang memberi bantuan hanya Allah. Kita mengaji, tapi yang ada ilmu Allah Taala. Allah yang bagi kita ilmu. Itu ada orang yang mengaji dia tak pandai. Ada orang yang duduk tempat pengajian
tapi dia tetap tidak pandai. Ada orang yang duduk tempat baik tapi tetap dia buat jahat. Sebab yang mempunyai kebaikan itu Allah. Yang dapat menolak kejahatan juga Allah. Jadi kerja hamba ni dia ada doa dan berharap. Tapi kalau dia doa saja, dia tak berharap. Maknanya dia tak nak. Dia tak nak benda tu. Kalau kita dalam kesusahan, benar-benar dalam kesusahan, harapan kita tinggi. Sebab itu Nabi kata, dua golongan manusia ni, dia akan benar-benar berharap dengan Allah. Dia akan dekat dengan Allah. Satu golongan manusia yang keadaan dia sakit, dia memang dia benar-benar berharap dia nak sembuh. Dia berubat tu langsung dia berharap dengan Allah. Kedua, iaitu orang yang dalam keadaan terdesak, benar-benar susah. Ketika itu dia nak lepas dari kesusahan. Kemudian dia benar-benar berharap dengan Allah. Dia akan sembahyang hajat, dia akan zikir, dia akan amal doa tu. Tapi masalahnya, selepas ia susah, dia dapat senang. Dia lupa balik dengan Allah. Dia lupa balik dengan Allah. Sebab itu, jangan kita ni tadi hampir dengan Allah, dekat dengan Allah dikala kita susah. Sebab itu, ingatlah Allah dikala kita senang. Nescaya Allah akan mengingati kita dikala kita susah. Ingatlah Allah dikala kita sihat. Nescaya Allah akan mengingati kita dikala kita sakit. Ingatlah Allah dikala kita tahu. Nescaya Allah akan mengingati kita dikala kita tidak tahu. Maksud kata tidak tahu, iaitu kita sentiasa mendapat hidayah dan taufik Allah. Kita tak tahu, tetapi diberi hidayah dan taufik. Sebab masa kita tahu, kita sentiasa ingat Allah. Kita tak sombong dengan Allah, kita tak bungkak dengan Allah. Tatkala kita tidak tahu pada waktu itu, Allah sentiasa mengingati kita, memberikan ilmu kepada kita. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Allah sebut dalam Quran, orang yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan memberikan kepada dan taat kepada sesuatu yang kamu nampak. Macam mana kamu nak patuh dan taat kepada zat yang kamu tidak nampak? Anak. Baik. Seorang anak, dia wajib patuh dan taat kepada dua ibu bapa dia. Mak bapak kita nampak tak? Nampak. Kemudian lepas ibu bapa dia, guru dia. Guru dia nampak tak? Nampak. Seterusnya lah. Kalaulah dengan yang nampak ni, kita tak boleh taat, kita tak boleh akur, kita tak boleh patuh, macam mana kita nak patuh kepada zat yang kita tak nampak, iaitu Tuhan kita? Siapa dia? Allah. Patut ulama kata, kalaulah kamu ni tak ada malu dengan Allah, rasalah malu dengan orang. Mana kita nak buat jahat ni, kalau dengan Tuhan pun kita tak malu, maknanya bangkitkan malu tu dengan orang. Tapi kalau dengan orang pun dah tak malu, pada ketika itu habis kehidupan kita. Maknanya langsung tak ada malu dengan manusia, dengan benda yang kita nampak. Itu jaga hati-hati. Mengikut ramai-ramai. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم
birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum, 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 birahmatika astaghith. Ya hayyu ya يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الحمد لله. يا حي يا قيوم وهي ذات yang maha menghidupkan dan zat yang berdiri dengan sendiri, zat yang hidup, zat yang berdiri dengan sendiri, bi rahmatika dengan rahmat engkau astaghis, tolonglah. Kita minta dengan Allah, kalau kamu tiap-tiap malam kamu baca benda, Allah tolong kamu. Tiap-tiap malam kamu baca wirid ini, Allah bantu kamu. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Nabi ketika mafhum dia macam ni. Tiap-tiap perkara yang Nabi terlalu hajat, maka Nabi dia akan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendahului dengan asma ya hayyu ya qayyum. Nabi akan mulakan dengan asma ya hayyu ya qayyum tiap kali. Jadi tiap-tiap hari jika kamu tak tinggal panggil Allah, tolonglah, 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 pasti Allah Subhanahu wa taala bantu. Pasti. Sebab manusia berbeza. Kalau kita selalu minta dengan orang, orang akan rasa rasa apa? Rasa macam berat hati. Tapi tidak pada Allah. Allah kalau kita tak minta, Allah akan rindu setiap permintaan kita. Allah suruh kita minta, minta lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Masalah sekarang kita jarang minta dengan Allah.
Kita jarang minta. Jarang minta. Lepas tu kena minta. Apa-apa pun kena minta dengan Allah. Lepas tu Abi selalu pesan dengan kamu. Dua perkara yang Abi tak suka. Pertama, iaitu apabila kita berdoa, kita main-main. Abi juga tak suka dari dulu lagi. Yang kedua, apabila kita zikir, kita main-main. Sebab apa? Sebab kita sedang memanggil Allah. Macam mana kita boleh main-main ketika memanggil Allah? Maka tatkala itu seolah-olah kita mempermainkan Allah. Kita mempermainkan Allah, kita tak perasan. Sebab itu tatkala waktu kita benar-benar berkehendak kepada Allah, Allah tak peduli yang itu. Kita mempermainkan Allah. Dalam zikir kita permainkan Allah. Kita tak nak panggil Allah. Dalam doa kita main-main. Kita seolah-olah tak berhajat kepada Allah. Lalu ketika kita berhajat kepada Allah, Allah permainkan kita. Allah permain-mainkan kita. Ada dengar ayat makar wa makar Allah wallahu khairul makirin. Kita nak tipu Allah. Tapi Allah boleh menipu daya kita. Sebaik-baik perancangan itu adalah perancangan yang main-mainkan Allah. Itu dua benda ni dalam hidup kamu, kamu kena jaga-jaga, iaitu zikir dan doa. Dua perkara ni, bodohlah macam mana kamu, tapi jangan main dua dalam dua hal, zikir dan doa. Miskin dan susahnya kamu, jangan main dalam dua hal, zikir dan doa. Sebab orang yang bodoh sekalipun, tapi dalam zikir dan doa dia tekun, nescaya Allah pandaikan dia. Orang yang susah macam mana sekalipun, dalam zikir dan doa dia tekun, nescaya Allah beri. Kena betul-betul lah. Baik. Ala masannif rahimahallahu ta'ala, bermula penjara wujudmu itu. Apa makna penjara wujudmu itu? Hilangkan rasa dalam diri, aku pandai, aku kuat, semua aku boleh buat. Mana kita tak pandai? Ada tak? Ayah aku kaya, tak? Kita pun lagak. Oh, ayah aku pakai kereta besar, ayah kau. Ingat, satu hari Allah boleh hilangkan nikmat itu sebab nikmat itu Allah bagi. Ada dua jalan. Kalau nikmat itu yang Allah bagi, kita sombong dengan Allah, ada dua. Satu, Allah boleh hilangkan. Dua, Allah akan bagi terus. Tapi kita makin lama makin lawan Allah, makin jauh dengan Allah. Jauh dengan Allah, kita rasa Allah sayang kita. Rupanya sebelum kita dapat nikmat, kita dekat dengan Tuhan. Tapi setelah Allah bagi dan bagi, 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 kita jauh dengan dia. Dalam ilmu ada tak? Ada. Dulu kita bodoh, tapi bila kita dah mula pandai, kita mula dah belagak dengan kawan-kawan kita. Kau tak pandai. Kau tak pandai, kau tak boleh campur kami. Kami grup orang budak-budak pandai. Nampak tak? Maka Allah bagi tak ilmu? Bagi itu juga ilmu. Tapi dengan ilmu itu, kita makin jahat. Kita makin jauh. Kita makin tak ingat siapa pemberi ilmu. Ya? Bukan dengan jalan agama ni tak ada istidraj. Ada. Ada. Iskandar ada rasa macam tu tak? Iskandar. Ada. Ada. Ha. Kau tak boleh kawan aku. Kau kelas B, aku kelas A. Kena jaga tu. Kita kena rasa penjarakan ada gitu. Sebab apa? Sebab sebenarnya kita ni tak ada. Mana kita tak ada? Kita mati besok bawa apa?
Iskandar bawa tak songkok tajam? Bawa lah. Masa mati. Mana ada. Satu benda pun tak bawa. Kayalah macam mana kita. Apa? Kita tengok alam sekarang. Kita ingat orang kaya makin senang. Rupa orang kaya makin susah. Duit ada bilion-bilion, juta-juta, susah. Pening kepala, tak boleh tidur. Alah. Kita ingat orang kaya senang. Tak. Tapi kalau dia kaya dalam bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi dia ketenangan. Allah akan bagi dia kesenangan. Syarat, takut kepada Allah. Sebab orang yang ada harta, dia tak ingat yang tu harta dia. Dia akan kata apa dia? Yang ni Allah bagi pinjam kat aku. Dan dia jadi takut. Sebab makin dia ada harta, makin besar amanah Allah. Makin dia banyak ilmu, makin besar amanah Allah. Makin besar. Kata kalau kita sikit ilmu syukur tak? Syukurlah. Banyak ilmu syukur tak? Syukurlah. Macam mana cara kita syukur? Iaitu kita dapat mengislahkan diri kita, memperbaiki diri kita, menjadi lebih baik. Ini yang kata penjarakan wujudmu. Jangan ingat aku ada duit, aku ada ilmu, aku ada itu, aku ada ini. Tak. Kita tak ada apa-apa. Betul bila kita rasa kita banyak benda yang kita ada, kita mula rasa bongkak, mula rasa sombong dengan Allah. Tu kena jaga tu. Aku ada ilmu. Aku amal banyak, aku sujud banyak. Ada cerita orang yang sujud banyak mati kafir. Jadi macam mana ni? Sujud banyak pun ada yang mati kafir, zikir banyak pun ada yang mati kafir. Macam mana nak buat ni? Satu je jalan keluar. Buatlah apa pun bertakwa kepada Allah. Bila dia bertakwa kepada Allah, dia akan jaga apa yang Allah tak bagi, dia akan buat fikir tentang sembahyang lima waktu. Apa habis fikir? Lepas sembahyang subuh, itu sembahyang zuhur. Habis cakap dengan diri habis, sampai sembahyang asar tadi, habis cakap dengan diri habis. Untung kita ada sembahyang. Sebab setiap sampai satu saat, kita akan mensyukuri nikmat Tuhan. Kita akan berhenti daripada ambil nikmat Allah, lalu kita berterima kasih dengan Allah dengan jalan apa? Sujud. Malah itu orang yang tak semayang ni, orang yang tak reti bersyukur. Dia dah makan pagi, dia dah dapat jalan, dia dah dapat main. Zuhur nanti dia syukur dengan Allah, terima kasih ya Allah. Dia dah dapat makan tengah hari, dia dah dapat sembang dengan kawan, dia dah dapat rehat, asar. Syukur ya Allah. Aku ingat, aku ingat. Kalau tak ada sembahyang, bermaknanya kita ni langsung tak ingat Allah. Jadi kita tak reti jadi orang berterima kasih dengan Allah. Artinya jadi lama kita bongkar. Sombong. Iaitu penjara wujudmu itu, iaitu syuhudmu bagi dirimu. Maknanya kita selalu tengok diri kita. Jangan kita lupa bahawa aku ni milik Allah. Semua milik Allah. Mak ayah kita milik Allah. Allah bagi pinjam dekat kita dengan seorang ibu dan seorang ayah. Boleh tak Allah tarik mak ayah kita? Boleh. Macam-macam jalan. Jalan mati. Ada tak orang yang ada mak ayah tak dapat kasih sayang? Ada. Macam tak ada mak ayah. Mak ayah. Dia ada mak ayah. Mak ayah dia tak mati. Tapi Allah cabut. Ayah dia tak sayang dia, mak dia tak sayang dia. Sama macam tak ada mak.
mak ayah. Allah tarik nikmat. Nampak? Eh? Yang ni kita kena syukur. Ya Allah, terima kasih sebab aku ada mak ayah. Dan mak ayah aku masih sayangkan aku. Eh? Dan mak ayah aku masih tengok aku. Dan mak ayah aku masih bagikan kasih sayang kepada aku. Terima kasih ya Allah. Ada kawan aku tu ya Allah, dah setahun mak ayah dia tak datang ya Allah. Dan aku terima kasih, jangan kau jadikan aku seperti mana dia ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan aku ini, jadikan rasa mak ayah aku ini kau bagikan pula kepada dia ya Allah. Itu kawan yang baik. Eh, kawan yang baik. Tetapi selalu eh, pesan dengan kamu, kongsikan apa yang kamu ada, kongsi pada kawan-kawan kamu. Tak rugi. Sebab kalau kita bagikan kepada orang, Allah balas kepada kita 10 kali ganda. Kita sayangkan orang, kita akan dapat 10 kali ganda kasih sayang. Bagi ni bukan dengan duit saja. Kita sayang kawan kita, kita hormati orang lain, Allah akan bagi 10 kehormatan kepada kita. Itu habis selalu cakap husnul akhlak, husnul adab. Baikkan adab, baikkan akhlak. Hidup kita tenang. Kalau semua orang baik dengan kita, semua orang sayang kita, semua orang menghormati kita. Tapi syarat dia, kalau kita nak orang bagi, kita kena bagi oh. Kalau kita nak menerima, kita kena memberi. Ini janji Allah. Janji Allah macam tu. Kalau kau bagi, kau dapat balik. Itu Nabi cakap, kalau kita doakan satu-satu orang, doa kebaikan, doa itu Allah bagi juga kepada kita. Tapi kamu kena tanya diri kamu, berapa kali dalam satu hari kamu doakan orang lain? Baik akhlak ini bukan jalan depan orang tunduk tak. Baik akhlak ini pada sisi Al. Kamu doakan orang, maka Allah kata orang ini baik akhlak dia. Kamu tawaduk, orang ini baik akhlak dia. Kamu zikir dengan baik, kamu baik akhlak dia. Kamu dengan orang tua, kamu bercakap dalam keadaan tidak tinggi suara. Apabila kamu bermuamalah. Faham muamalah? Muamalah faham tak? Kamu sembang dengan orang tua, rendahkan suara. Jangan tinggikan suara dengan orang yang lebih tua daripada kamu. Ini akhlak yang baik. Ya. Buat akhlak baik. Dekat dengan Allah. Bukan susah sangat. Tak susah pun. Tapi nak buat susah. Tiada yang terlebih besar daripadanya iaitu nafsumu. Yang syahwaniyah. Ini semua nafsu kita. Yang ajak kita buat jahat. Yang ajak kita sombong adalah yang degil adalah nafsu. Yang tak mau ikut perintah Allah, nafsu. Yang sombong, yang belagak adalah nafsu. Ya. Nafsu. Ya. Sebab kita rasa kita dah cukup. Eh? Kita rasa kita dah cukup. Dah cukup. Dah cukup. Dah serba tahu. Bila kita rasa macam tu, bongkak tak? Bongkak. Ilmu Allah ni, kalau kita cari sampai mati tak habis. Sampai mati tak tak habis. Jangan kita saya dah habis belajar. Tak. Kita tak akan habis-habis belajar. Tak akan habis-habis belajar sampai mati. Tak habis-habis. Selagi kita mati, kita tak habis belah. Nafsu kita ni, dia akan bawa kita keluar. Macam mana kamu nak belajar? Buang sombong.
Macam mana kamu nak belajar? Buang melawan. Hai. Sampai sekarang kita tak taat kan? Tak taat kan? Macam mana nak belajar jadi orang baik? Ilmu. Anak yang baik, pelajar yang baik. Betapa selalu cakap, baik ni bukan letaknya ilmu banyak. Tak. Hafal Quran banyak kamu baik tak? Kita habis selalu juga. Sekarang ni berapa ramai orang hafal Quran, tapi siapa pandang hafiz Quran? Ramai tak orang hafal Quran, tapi siapa pandang? Tak ada siapa pandang hafiz Quran ni. Hafiz Quran ni tak pandang, orang tak pandang. Ada orang pandang hafiz Quran? Ada tak? Mana ada orang pandang? Bagi kita duduk akhir zaman, ramai mula orang hafal Quran, tapi tak ramai orang yang ada karamah Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran, ramai orang alim, tapi tak ramai ada kemuliaan ilmu. Betul orang tak hormat alim ulama. Zaman ni mutiara tu tinggal sikit aja. Eh? Sikit mutiara tu tinggal. Betul kamu kena jadi yang sedikit daripada yang banyak. Sedikit jadi orang sikit. Eh? Betul Nabi kata fatuba lil ghuraba, untunglah orang sikit. Nabi tak cakap sikit, makna dia bukan sikit, makna dia asing. Asing ni makna dia sikit. Sikit. Eh? Kita kalau dah asingkan benda, benda baik ni sikit ke hak yang hampas dia banyak? Hak elok ni sikit. Udah kita asingkan, nak cari yang lagi elok, lagi sikit. Lagi elok, lagi sikit. Lagi elok, lagi sikit. Maka jadilah orang yang sikit, bukan orang banyak. Banyak. Banyak orang boleh hafal Quran, tapi siapa yang Allah pilih ada kemuliaan Al-Quran. Eh? Ini dia. Jadi macam tu. Ramai orang boleh zikir, ramai tak? Ramai orang boleh zikir, tapi siapa yang zikir hati dia tenang? Allah kata siapa yang zikir hati dia tenang. Bila tenang ni semua benda. Dunia dia tenang, semua dia tenang, tenang. Sebab apa tenang? Allah dah selesaikan. Bila Allah telah selesaikan, bukan dia tak ada masalah, dia ada masalah. Tapi masalah itu tidak menjadi masalah kepada dia. Sebab masalah itu cepat diselesaikan oleh Allah. Ya. Jadi tak ada masalah. Kita orang tanya Abi, anak saya nak mengaji mana? Mengajilah mana-mana sebab ilmu sama. Ilmu lain ke ilmu sama? Eh? Ilmu yang diajar di negara lain sama ke lain? Sama. Al-Quran itu juga, hadis itu juga. Tapi orang yang mengajarlah lain. Ilmu sama tak? Sama. Ilmu itu juga. Kata Abi pesan orang yang nak pergi mengaji, Abi kata jangan cari ilmu, tapi cari keberkatan ilmu. Ilmu banyak tak barakah, wawa. Kalau ilmu banyak tidak barakah, tidak alim. Orang alim mana dia? Orang yang makin ada ilmu, makin takut dengan Allah, makin dia nampak salah dia, makin dia tahu tempat dia. Ini orang ada barakah ilmu. Tapi makin ada ilmu, makin dia tak sedar salah dia, makin dia jauh dengan Allah, makin sunnah Nabi dia buka, makin dia tinggalkan satu persatu. Tak adalah. Eh? Ambillah. Ilmu apa ada lagi? Ilmu apa lagi?
Tak ada. Macam sama dengan orang tak ada ilmu. Ada. Itu yang Nabi kata tu, jangan samakan hidup kita dengan orang yang tak ada ilmu. Ada. Kita ada ilmu pun mengumpat. Orang tak ada ilmu pun mengumpat. Kita tak ada ilmu pun tengok wayang. Orang ada ilmu pun, tak ada ilmu pun tengok wah. Sama ya. Pakai serban pun tengok wayang. Tak pakai serban pun tengok wah. Sama tak? Sama tak? Sama. Jadi apa beza? Beza dia kat mana? Pakai purdah pun tengok wayang. Tak pakai purdah pun tengok wah. Tak pakai tudung pun tengok wah. Wayang. Beza kat mana? Beza kat mana? Beza kat serban dia. Beza kat serban aja. Beza kat purdah aja. Perbuatan beza tak? Patut Nabi cakap macam tu. Nabi kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah tak tengok rupa kamu. Tak tengok badan kamu. Tapi Allah tengok hati kamu yang bertakwa kepada Allah. Hati yang bertakwa itulah tempat dinilai akan tubuh badan dan rupa kita. Hati yang bertakwa lah, niat yang bertakwa adalah dinilai oleh Allah dahulu. Ini habis suruh jaga-jaga tu. Kalau kita sama naik macam mana? Kita yang pakai serban pun. Buat perkara yang haram. Yang tak pakai serban pun buat perkara yang haram. Jadi beza tang mana? Tang serban aja. Tahu tak? Yang pakai jubah pun tak semayang subuh. Yang tak pakai jubah pun tak semayang subuh. Beza kat mana? Beza kat mana? Dekat jubah ya. Beza dekat jubah ya. Faham tak? Maka ketika itu sama-sama masuk neraka. Kau pun masuk neraka. Apa hal pula kau masuk neraka ni? Aku tak semayang subuh. Samalah dia kata. Samalah. Beza kau pakai jubah ya. Kita hafal Quran, tak semayang subuh. Yang tak hafal Quran, tak semayang subuh. Masuk neraka tak? Masuk neraka tak? Adakah Allah cakap? Siapa yang hafal Quran, tak semayang subuh, beres. Ada? Mana ada? Ada tak? Siapa yang dah hafal Quran 30 juzuk, boleh tak semayang subuh? Sebab Quran itu syafaat. Boleh? Siapa yang telah hafal Quran 30 juzuk boleh karaoke? Ada tak? Tak ada. Tetap tak boleh. Semalam Abi pergi Negeri Sembilan. Abi nak tergelak. Apa dia? Ada satu karaoke orang tua je. Karaoke tu, kat Seremban tu, orang tua-tua je. Abi kata, cerita P. Ramli jadi balik. Ada dulu ada satu cerita P. Ramli, Mahmud Jun. Dia pakai kain plekat, pakai songkok. Bila bini dia tanya, abang lagi mana bang? Pergi surau, ada ceramah. Dia kata. Sampai tengah jalan, dia buka songkok. Dia buka kain, dalam tu ada seluar, ada baju. Ada orang tua, kelihatan dia tengok orang tua karaoke. Memang set orang tua, orang muda tak ada. Semalam dia tengok. Memang betul lah ya. Akhir zaman. Akhir zaman.
Ya, zaman ni macam-macam lah. Ya. Baik. Yang dipertempatkan dikaitkan dengan perangai nafsu ni. Eh? Tapi sebab itu habis selalu cakap minta elok-elok dengan Allah. Ya? Eh? Sebab Allah ada segala-gala dia. Minta elok-elok dengan dia. Eh? Lepas itu ketika munajat dengan Allah, eh, berdoa, eh, berdoalah dengan hati yang penuh dengan harapan. Minta dengan Allah penuh harapan. Jangan main-main. Eh? Dan padang syuhudmu itu, iaitu ghaib engkau daripada demikian itu. Eh? Lalu kita hilangkan diri kita. Eh? Macam mana dia? Jangan ingat aku ni ada semua. Orang kaya, orang kaya bila dia ada duit, dia ada harta, maka akan datang dalam diri dia sifat apa? Sifat sombong. Betul, mana jarang kita jumpa kan orang banyak duit makan dekat kaki lima, warung-warung, makan hotel ni. Ha. Padahal masak sama tak? Sama aja. Rasa sama, lagi sedap dia dekat warung. Pak sombong tadi. Eh? Ha. Jadi jangan jadi orang sombong. Eh? Sombong dengan akhirat, sombong dengan dunia. Eh? Jadi orang baik. Senang aja. Kesimpulan dia, kamu jadilah orang baik. Baik. Abi nak tu ya. Abi nak jadi orang baik. Jadi anak yang baik. Kamu jadi anak yang baik. Kamu jadi pelajar yang baik. Dah. Macam mana jadi orang baik? Kamu boleh jaga hak orang lain. Kalau kamu boleh jaga hak orang lain, Allah akan jaga hak kamu. Tapi kalau kamu tak jaga hak orang lain, nasyaya Allah tak akan jaga hak kamu. Kalau kamu boleh jaga orang lain, Allah akan jagakah kamu? Eh? Tak susah tanya. Tapi pernah sebut kan? Abi nak tengok sampai satu masa, tak ada pintu jamban pecah, tak ada tingkap pecah. Boleh tak Abi tunggu masa ni? Abi nak tunggu masa tu kat madrasah ni. Baiknya kamu. Tapi kalau masih ada bekas yang tidak baik, belumlah. Walaupun kamu hafal Quran, tak baik lagi. Tak baik lagi. Ha. Eh? Tak baik lagi. Apalah Quran banyak pun, tak akan jadi orang baik. Sebab dia akan jaga hak orang lain. Yang ni bukan hak aku, ni hak orang lain. Aku kena jaga. Eh? Macam itulah. Hatta dia nak ambil barang orang lain. Ya Allah, kau tengok ni. Kalau aku buat benda ni, ya Allah, kau marah. Perasaan tu kena ada dalam diri. Kamu berjayalah sampai kamu tua. Tapi kalau sikap tu tak ada, sifat tu tak ada, macam manalah kamu duduk pun, kamu boleh tulis buku sekalipun akan datang, kamu alim sekalipun, kamu tak akan dapat keberkatan kehidupan. Sebab yang tu tak ada. Eh, susah nak dapat yang tu. Abi pun belajar lagi. Belajar lagi. Belajar lagi macam mana nak jadi baik. Abi bukan orang baik. Abi saya cakap dengan kamu. Tapi Abi nak jadi yang terbaik.
terbaik. Abi nak jadi ayah yang terbaik, abi nak jadi guru yang terbaik, abi nak jadi insan yang terbaik pada sisi Allah, bukan pada sisi orang. Pada Allah. Sebab pada Allah, Allah akan bagi jannah. Pada orang, orang bagi apa? Baik pada orang, orang bagi apa? Puji. Baiklah kamu. Dapat apa? Ilmam, ilmam eh? Ha? Siapa nama kamu? Amirul. Ha? Orang puji kamu. Amirul, kamu baik. Kamu dapat apa? Terus hafal 30 juzuk. Tak apa apa. Lepas senyum je lah. Lepas senyum dapat apa? Lepas dapat apa? Ha? Habis lah. Tapi kalau baik pada Allah, tunggu kat sana. Jannah al. Jannah Allah macam-macam ada. Eh, Bob. Ha, Bob. Ha? Malam ni je kamu tak tidur. Alhamdulillah. Buat nak jadi baik. Nah, minta dengan Allah. Ya Allah, jadikan aku anak yang baik, insan yang baik. Ya Allah, selalu minta dengan Allah. And abi ada dengar pukul 3 pagi, 3:30 ada pelajar naik atas. Kan? Datang masjid. Tapi abi tak tahu buat apa. Tapi abi dah dengar, tak naik, abi tengok ada orang naik. Alhamdulillah. Kamu kena rahsiakan apa yang kamu buat, kamu kena buat. Abi dulu masa belajar, masa belajar abi tak bergantung pada kitab. Abi puasa, abi zikir sebab abi tahu abi bodoh. Naik apa salah? Salah, tak salah kan? Ketiga setengah pagi kamu naik, duduk. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Kamu mendayu dengan Allah. Duk mendayu dengan Allah. Tak payah banyak. Tak payah banyak. Sampai kamu minta sungguh-sungguh dengan Allah, keluar air mata kamu. Tatkala itu Allah dengar, budak ni memang nak sungguh-sungguh. Bukan main-main. Maka Allah jadikan, Allah kabulkan apa hajat kamu. Tapi kalau kamu main-main, Allah tak akan jadikan apa-apa untuk kamu. Ni, dunia sekarang susah tau. Ada orang bunuh diri sebab dunia. Perceraian berlaku hari-hari. Orang menipu sebab dunia. Nampak tak? Allah bagi kat kita apa dia? Sakinah. Kalau kamu rasa kamu nak ada ilmu, kemudian kamu nak mengajar, kamu silap. Berapa ribu orang yang mengaji kat Yaman balik? Berapa ribu orang yang mengaji di Mesir balik? Ada orang tak mengajar? Berapa ribu orang yang balik daripada Jordan? Berapa ribu orang? Tapi kalau Allah pilih kamu jadi ulama, Allah akan letakkan kamu pada tempat yang benar. Tapi kalau Allah tak pilih, tak ada. Baik. Dengan memandang uzmah Allah dan jalalnya Allah, dan melihat berdiri segala gerakmu dan diammu, segala perbuatan kita, kita dapat melihat akan kebesaran Allah. Tapi selalu kongsi dengan kamu, kita kat madrasah ni kena syukur. Kena syukur. Kamu dah baru kan? Kena syukur. Kalau ikut daripada segi angkan, madrasah kita lama tutup dah.
Pasal apa tu? Habis saya cakap kan, habis dia minta tak duit dengan kamu? Tak ada. Kalau madrasah tak ada duit, macam mana nak makan? Nak makan macam mana? Nak beli ikan macam mana? Tak boleh. Bila tak boleh tu, tu apa? 1, 2, 3. Tutup. Tapi kamu dapat makan hari-hari tak? Kamu tenang tak? Tidur lebih tak? Iskandar tidur lebih tak? Bob tidur lebih tak Bob? Bob Malik? Bob Malik. Kenapa orang panggil kau Bob? Badan kau besar sangat. Masa kau datang sini tadi tak besar kan? Ha? Kau naik 2 kilo eh? Kau naik badan kau lagi eh? Ayah badan kau. Habis tengok kau naik tangga. Kesian tengok kau naik tangga ni. Dah macam Pak Mail lah, habis tengok. Allah bagi kita nikmat. Kemudian kita jadi apa? Sakinah, tenang. Tenang ni orang tak dapat, tapi kita dapat. Tenang ni tak ada pada orang lain, tapi Allah bagi kita. Yang paling kita takut, apabila Allah cabut ketenangan tu. Allah cabut ketenangan tu, kita mula resah. Bila kita resah, kita dah sama macam orang lain. Kita akan tungkus rumah. Baik. Dan kata Abu Qasim An-Nasrabad radhiyallahu an, bermula penjaramu itu nafsumu. Apabila telah keluar engkau daripadanya, maka jatuhlah engkau di dalam kesenangan selama-lamanya. Bila kita dapat kawal nafsu kita, senang kita. Nak buat baik susah tak? Susah. Sebab apa susah? Kita tak boleh kawal nafsu kita. Nafsu kita kawal kita. Abi dulu, guru Abi ajar Abi macam mana? Dia tahu Abi ni dulu sombong. Abi dulu tak lembut macam ni. Abi dulu kasar. Nak tahu Abi punya kasar tak kasar, tanya abang dia. Tanya abang Fikri, abang Oci. Pasal abang Oci ni base yang pertama sekali. Tanya dia. Abi rotan dia macam mana? Ada satu pelajar lama datang jumpa Abi. Dia tunjukkan parut dekat kaki dia. Dia kata, Abi, sabit parut ni lah saya ingat Abi. Abi baling pasu kat dia. Dia tak semayang, subuh, bangun ke 8. Masa tu Abi lah jadi warden, Abi jadi guru. Semua Abi buat. Tak ada siapa. Abi ambil pasu, Abi baling. Kebetulan kena kaki dia berdarah. Sekarang dia dah besar. Dah kahwin. Bila dia jumpa Abi, dia kata, Abi, setiap kali saya tengok parut saya, saya akan ingat Abi. Dan setiap itulah saya teringat saya pernah tinggal semayang subuh. Garang tak garang Abi? Garang tak? Garang. Kamu siapa yang pernah duduk setahun kat sini? Setahun? Ada tak? Lebih setahun? Amirul, berapa kali kena rotan dengan Abi? Tak pernah? Nak kena tu. Sampai tak pernah kena rotan? Sampai tak pernah kena rotan dengan Abi? Itu yang Abang Uci marah tu. Abang Fikri, dengki dengan kamu. Dia katakan untung. Sebab Abi payah nak marah. Susah nak marah. Kau nak jadi macam zaman Abang Uci tu? Nak jadi zaman macam Abang Uci dengan Abang Fikri dulu? Nak? Tak nak. Kalau tak nak jadi baik. Jadi baik. Lepas tu Nabi kata marah ni tak elok.
Sebab apa tak elok, dia merosakkan hati. Tu jangan marah. Kawal nafsu. Boleh, jangan marah. Duduk, diam. Nampak? Bila nak marah, turun pergi mandi, ambil semayang. Selawat banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Berta'awuz banyak-banyak dengan Allah. Sebab apabila seorang itu terlalu marah, ketika itu syaitan bersama dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata orang, bagi setengah mereka itu dengan apa lepas hamba itu daripada nafsu, maka katanya dengan Tuhannya. Macam mana kita nak terlepas daripada nafsu yang jahat? Kata ulama, dengan Tuhan, dengan Allah. Maknanya kena nak lepas daripada nafsu, minta dengan Allah. Itu Nabi ajar doa. A'udzu billahi min syarrin nafsi, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi min syarrin nafsi, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi min syarrin nafsi, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nafsu ni jahat, dia rasa dia lebih baik. Aku baik pada orang lain, aku soleh daripada orang lain. Semua aku. Orang lain tak ada baik, aku aja jaga. Maka itulah kalam syaitan. Syaitan kata aku lebih baik. Aku lebih baik. Lepas itu, jangan rasa semua diri kita lebih baik. Selalulah kita kena rasa diri kita tidak baik daripada orang lain. Apa faedah dia? Sebab kita akan berusaha untuk jadi lebih baik. Kita akan jadi lebih baik. Aku tak tahu. Lepas itu guru Abi salah seorang ni selalu pesan dengan Nabi. Masa ketika Abi selalu jumpa dia, dia kata apa? Zam, kau kena jangan berat mulut nak cakap yang kau tak tahu. Dan jangan kau berat mulut nak cakap yang kau ni bodoh. Itulah setinggi-tinggi tempat pada sisi Allah. Dulu Abi tak faham. Bila Abi dah berumur macam sekarang, baru Abi faham. Nak cakap saya bodoh ni susah. Nak cakap saya tak tahu susah. Saya bodoh. Bang, saya bodoh bang. Susah. Sebab orang sombong dia takkan mengaku diri dia bodoh, dia akan kata dia serba tahu. Dia tahu ini. Neraka dia tahu tak? Sampai bab neraka dia tak tahu pula. Neraka tu panas, dia tak tahu. Neraka itu tempat orang tak semayang, dia tak tahu. Neraka itu tempat orang mengumpat, dia tak tahu Allah. Neraka itu tempat orang buka aurat, dia tak tahu Allah. Neraka itu tempat orang jahat, dia tak tahu. Dia buat-buat tak tahu. Ini yang kita takut. Baik. Abi rasa cukup sampai sini. Abi dengan kamu pada bulan ni, insya-Allah. Abi berpesan dengan kamu, bertakwalah kepada Allah. Selalu minta dengan Allah. Mohon dengan Allah, tadah dua tangan kamu dengan rasa rendah diri dengan Allah. Janganlah kita sombong dengan Allah, sebab Allah ada semua benda dan kita tak ada apa-apa. Allah ada semua perkara kerana Allah yang menjadikan dunia dan akhirat. Allah yang jadikan kita. Minta dengan dia. Tak dengan Allah.
selalu minta dengan Allah. Ya. Minta dengan Allah dan Allah takkan biarkan kita insya-Allah. Ya. Allah takkan biarkan kita sebab bila Allah sayang kita, Allah sentiasa ya mengingati akan hamba-hamba yang Allah sayang. Abi cukup yakin benda tu. Abi berpegang benda tu sampai sekarang. Sampai sekarang Abi pegang. Ya. Sampai sekarang ayo pegang. Kalau kita mula dekat dengan Allah, Allah takkan tinggalan kita. Sampai sekarang. Ya. Itu kalau Abi cerita dengan kamu, kamu mungkin tak faham. Kamu mungkin tak faham. Abi mana ada keluar mengajar dah seminggu dah. Abi tak keluar mengajar. Abi tak pergi mengajar kat luar seminggu. Duduk dekat rumah. Ada orang tanya Abi kenapa tak mengajar. Abi kata Allah suruh rehat. Abi rehat. Masa mengajar, mengajarlah. Bila dia suruh istirahat, istirahatlah. Kan susah. Kan? Mana dah? Nanti bila Allah suruh mengajar, kita nak rehat pula. Apa Allah suruh buat? Apa Allah tentu kat kita suruh? Buat. If'al ma tu'mar. Buat. Allah suruh semayang. Buat. Jangan sampai satu zaman besok sampai orang tak semayang. Kita hidup zaman tu pula. Na'udzubillah. Sekarang Allah masih bagi semayang. Buat. Allah masih bagi zikir. Buat. Sampai satu zaman besok orang dah mula tinggal semayang. Jangan kita duduk zaman tu. Jangan kita duduk zaman tu. Ada tak Nabi sebut siapa satu zaman semua orang kaya? Kamu nak duduk zaman tu? Jangan duduk zaman tu. Biar kita duduk macam sekarang. Baik. Jadi sebelah Abi tutup, masya-Allah. Kita ulang zikir tu yang Abi bagi pada mula-mula tadi. Wirid minta tolong Allah. Yang ni Abi tak suruh kamu amal ramai-ramai. Abi bagi kamu untuk siapa yang kamu nak beramal untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu rasa kamu patut minta tolong Allah, kamu baca. Kamu rasa kamu patut minta tolong Allah, kamu baca. Tapi kalau kamu rasa kamu tak patut minta tolong Allah, tak payah minta tolong Allah, kamu jangan baca. Kamu jangan baca. Sebab Abi tak wajibkan benda ni. Abi tak perintahkan. Abi tak suruh. Tapi kalau kamu rasa kamu hamba Allah, kamu nak minta tolong Allah, kamu buat. Kita baca sampai Abi suruh berhenti. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghir. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghir. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghir. Ya Hayyu Ya Qayyum يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم
قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم 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 برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم 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 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله kami tadahkan dua tangan kami ke hadrahmu ya arhamar rahimin. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, kami hamba-hambamu yang tidak ada daya dan upaya ya arhamar rahimin. Kami semua hamba-hambamu yang lemah ya Allah, kami tidak kuat ya Allah, kami tidak mampu ya Allah untuk berbuat amal baik melainkan dengan pertolongan Engkau ya Allah. Kami tidak kuat dan tidak mampu untuk meninggalkan kejahatan melainkan dengan pertolongan Kau ya Allah. Ya Allah, kami nak jadi baik ya Allah. Kami nak jadi baik ya Allah. Kami nak jadi baik ya Allah. Tapi kami tak mampu ya Allah. Tolonglah kami ya Arhamar Rahimin. Kami nak jadi anak yang baik ya Allah. Kami nak jadi ayah yang baik ya Allah. Kami nak jadi kawan-kawan yang baik ya Allah. Kami nak jadi murid yang baik ya Allah. Tapi kami tak mampu, tolonglah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dan kami minta kepada Engkau ya Allah. Kau sentiasa berikan bantuan-Mu atas kami dan madrasah kami ini ya Allah. Kami tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan daripada Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami bukannya dalam golongan orang-orang yang saleh, tapi kepada ya Allah, Kau jadikan sekalian anak-anak kami ini ya Allah di kalangan anak-anak yang saleh. Baikkan adab mereka ya Allah, baikkan akhlak mereka ya Allah.
Kurniakan kepada mereka Al-Quran, kurniakan kepada mereka ilmu yang manfaat, kurniakan kepada kami juga kemarin Kau telah kurniakan kepada mereka, ya Arhamar Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.